Hanya berlaku penangkapan dan berlaku tangisan depan TV. Bertahun-tahun saya ikut Darul Arqam dengan keyakinan ia betul. Tiba-tiba akhirnya saya tahu dia sesat. Oh, macam mana perasaan? Rizwan dia ikut satu grup, dia ingat dia betul. 10-20 tahun, herok janggup punya ikut. Tiba-tiba selepas 20 tahun, Allah, aku ingat dia betul, rupanya tak betul. Saya GISB, GISB, Global Ikhwan, Global Ikhwan Sdn Bhd. Okey. Jadi dia menonjolkan dirinya sebagai golongan yang buat bisnes, buat perniagaan, tetapi di sudut amalan dilihat membawa apa yang Darul Arqam dulu bawa. Darul Arqam telah difatwakan sesat. Darul Arqam telah difatwakan sesat. Cerita Darul Arqam ni cerita lama. Masa itu saya balik Mesir kan. Masa itu memang mereka buat program-program perhimpunan kefahaman Islam, menghimpun terutamanya budak-budak universiti, terutama budak-budak universiti. Dan saya melihat lama kelamaan sambutan mereka kepada program-program mereka begitu hebat, dan mereka menonjolkan beberapa aspek yang orang suka. Contoh untuk anak-anak kecil, mereka buat kaset, kaset pendidikan dalam bentuk lakonan, menceritakan tentang sejarah dalam bentuk lakonan yang saya dengar. Saya beli untuk anak-anak saya. Pasang, masa itu kita pasang dalam radio kan, kaset-kaset, eh? Kita pasang dalam radio, jadi sejam dua travelling anak-anak, tak tidur lah, dengar seronok, boleh ikut pula. Ustaz-ustaz tu duk cerita, kemudian bernasyid, mereka tunjukkan pula aspek nasyid. Lagu-lagu mereka pula sedap, nasyid mereka memang sedap. Ustaz dengar pun kepala macam tu. Jadi, Masya Allah kan, jadi penonjolannya begitu. Kemudian cerita kanak-kanak, komik-komik yang baik, laris. Bila mereka terkenal di situ, mereka buat program kefahaman Islam. Anak muda pergi. Saya tak pergi. Saya duduk tengok orang yang pergi. Datang masjid. Oh, baru balik program Arqam ni. Jadi terkenal. Terkenal. Sampailah dah terkenal, terdengar cerita aurat Muhammadiyah. Mereka beramal dengan aurat Muhammadiyah. Jadi ada yang diikut ceramah saya itu, diikut Arqam. Tapi mereka perkenalkan diri, kami diikut Arqam, Dr. Daniel. Saya pun kata tak apa, ikut. Tapi ceramah saya jangan miss tau. Ha, ikut, Arqam ikut. Tapi ceramah Dr. Daniel tafsir jangan miss tau. Pasal itu tafsir ni buat di Pesta Pulau Pinang. Kan? Buat di tapak pesta. Dia bagi ruang lah. Pihak sana bagi ruang. Dr. Daniel buat di tapak pesta. Dia dewan. Dia duk buat setiap minggu hari Ahad. Yang ikut Arqam pun dia datang. Tapi akhirnya mereka putus nak keluar Arqam. Nak keluar Arqam, dan mereka minta izin saya untuk berdebat dengan Ustaz Arqam mereka di Pulau Pinang. Dah, kamu nak ikut Dr. Daniel tak apa. Kamu nak keluar nak debat dengan Ustaz. Jadi saya pun tanya, ada isu ke Darul Arqam? Masa itu saya mula cungkil. Sebab mereka telah ikut lama. Saya mula cungkil, tu aurat Muhammadiyah. Saya pun cek apa isi dia. Rojok pada ulama juga. Sampailah kepada seorang tokoh yang ada MA agama, ikut Arqam lebih kurang 10 tahun, pendeknya namanya Ustaz Mukhtar kan. Ustaz Mukhtar yang memang orang kanan jugalah, dan dia mengisytiharkan keluar. Dia mengisytiharkan keluar dari Darul Arqam, dan dia tulis beberapa tulisan, dan dari situlah kita dapat perincian dari orang dalam bahawa Arqam membawa sesuatu yang berunsurkan kesesatan. Dia telah menjadi satu cult, satu gerakan yang berbentuk ta'asub. Ta'asub daripada orang kanan dia. Masa itu saya mula membuka mata, dan akhirnya berlaku penangkapan dan berlaku tangisan depan TV. Bertahun-tahun saya ikut Darul Arqam dengan keyakinan ia betul. Tiba-tiba akhirannya saya tahu dia sesat. Macam mana perasaan? Rizwan dia ikut satu grup, dia ingat dia betul. 10-20 tahun, herok janggup punya ikut. Tiba-tiba selepas 20 tahun, Allah, aku ingat dia betul, rupanya tak betul. Saya dengar tu, saya terus terang nak menitis air mata. Artinya bayangkan, dia berkorban, bersusah payah demi kebenaran. Tiba-tiba ia bukan kebenaran. Itu yang menghasilkan Daniel tu. Saya tidak mau percaya pada orang kecuali you bagi dalil. Boleh tak saya tak mau dengar pada kamu? Kamu, saya nak dengar Allah dan Rasul. Boleh tak? Saya nak dalil dari situ. Saya tak mau percaya dah. Sekadar orang bercakap, ustaz bercakap, saya tak nak percaya. Ini depan mata ni duk menangis. Aku ingat betul. Tapi akhirnya tak betul. Menangis. Tangisan yang bagi saya, tangisan yang
tulus lah, nangis sungguh. I suffered a lot for you, and now only I know that I am on the wrong path. Seperti itu saya pun hampir menangis. Kalau berlaku pada aku macam mana? Lepas itulah akhirnya fatwa pun keluar. Sekarang GISB. Kalau GISB, dia ikut apa yang Arkam bawa, memang sesat lah. Dan Perlis, fatwa Perlis mengatakan GISB ini sesat. GISB satu entiti baru sekarang. Ada orang mengatakan, kalau Arkam dah sesat, GISB itu sesat lah. Tak mestinya. GISB itu bukan Darul Arkam. Dia GISB. Kena kaji semula. GISB itu bisnes. Apa lagi yang dia bawa? Jadi Perlis buat itu betul lah. Ini entiti baru. Di sudut entiti, nama baru. Darul Arkam kita tahu. Ini GISB. Tadi Perlis dia buat kajian tentang entiti ini. Oh, dalamnya ada benda sesat. Dihukum entiti baru ini sebagai sesat. Dan fatwa Perlis itu bukan sewenang-wenangnya cara sembrono nak hukum sesat begitu-begitu saja. Ada pembentangan, ada kajian dan sebagainya. Baru datang keputusan macam itu. Jadi, apa pendapat Dr. Daniel? Dah dikaji oleh pihak orang-orang pakar dari segi agama, meletak belakangkan research, menghukumkan sesat. Sesat. Kita kena kata sesat jika jelas ia sesat. Kalau jawatankuasa fatwa Perlis menghukumkan sesat, saya dengan satu keyakinan bahawa ia bukan suatu fatwa sembrono. Ia bukan bangun tidur, weh, jom hukum mereka sesat. Dia bukan begitu. Ni tak ada apa kerja hari ni, jom hukum mereka sesat. Dia bukan begitu. Jangan duk melawak begitu. Nak hukum orang sesat ni bukan benda melawak-melawak. Kajian mendalam. Cuma yang lain belum lagi, tak apa. Mereka terlebih dahulu. Yang lain tak apa. Mereka akan terus mengkaji, memberikan pandangan. Silakan. Tapi fatwa Perlis kita hormati dan membantu kefahaman kita. Saya cuma terdengar, Jeff hantar kat saya kan? Jeff hantar kat saya satu video tentang bersama wartawan berhubung dengan roh si mati. Ini orang Arkam juga bercakap kan? Orang Arkam juga bercakap. Timur persoalan, orang Arkam juga bercakap. Dia sebut nama-nama lah. Seperti mana yang Umu ni sebut tadi, jadi mereka. Nama-nama tu saya kenal. Sebab orang lama dalam Arkam. Jadi roh si mati macam suami, dia boleh balik, maaf cakap, untuk jima dengan isteri. Maaf cakap. Itu antara benda yang saya dengar yang Javan tak. Jadi orang tanya kalau dia ada 4 orang isteri, dia akan balik dan maaf cakaplah, dia akan jima dengan 4 orang isteri dalam satu masa. Dalam satu masa dia akan jima 4 orang isteri. Memalukan jugalah. Jadi macam mana itu berlaku? Dia jawab, dia balik, dia macam duplicate. Roh tu macam satu jadi 4. Nampak? Dia dalam satu masa jima 4 orang isteri, dia duplicate. Astaghfirullah. Bila orang tanya, ustaz-ustaz, mantan mufti wilayah pun jawab. Tanya Dr. Daniel, saya pun berguru dengan mereka. Dr. Daniel, Ramadan ni roh si mati balik tak? Tok Wan, Tok Nek mati bulan Ramadan, baliklah sekejap. Kita bagi nas mengatakan ini dikatakan selepas meninggal dunia, dia berada di alam barzakh. Bak kata Imam Mujahid, barzakh artinya pendinding. You pergi ada dinding, tak boleh patah balik. Roh si mati tak boleh patah balik. Itu barzakh. Barzakh artinya pendinding. You sudah pergi ke sana, ada dinding, tak boleh patah balik. Yang mereka duk ajak boleh patah balik, jimak pula dengan isteri. Dah pelikit pula. Jadi, rumusannya tuan-tuan dan perempuan, agama ini berhati-hatilah. Dari siapa, maaf cakap ya, dari siapa kita dapat agama, please be careful. Pesan pada anak-anak kita, anak cucu kita, you nak ikut orang, nak faham agama dari siapa, please be very careful. Agama bukan pelipur lara. Gelak he 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 agama. Agama bukan begitu. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Tadi alhamdulillah. Tadi Putrajaya, siapakah dia? Abu ya. Masa Ikhwan di Putrajaya, siapakah dia? Abu ya. Abu ya seorang yang teliti, sudah tentulah bibiti. Abu ya seorang yang teliti, sudah tentulah bibiti. Abu ya pasti akan zahir bilakah Abu ya lahir. Abu ya